Wani dulu pernah cover ini. Karena dia pernah lukis, itu bapaknya. Bapaknya ya Pak Rachel Pelku, ibunya ya itu kan. Tapi kok enggak? Namanya siapa, Pak? Bapaknya? Raden Sugojo. Oh, Raden Sugojo. Turunan. Hidupnya ya Habibah, Siti Habibah. Siti Habibah. Nah, ini kamarnya dulu Pak Edi. Waktu kecil. Pak Edi ke Jakarta tahun berapa, Pak? Wah, sudah lama. Satu setengah, usia dua setengah kamar. Monggo, Mbak. Oh, kamar waktu kecil. Ya Pak SBY duduk di situ. Ayo, masuk. Jadi orang besar, Pak. Nah, kan? Siapa tahu. Jadi orang besar, Pak. Ini apa tadi? Ya, dia tahu. Ya, Mbak. Ini. Entar kalau jadi orang besar, ya udah sukses di Pak SBY. Ini. Ya, Pak. Masih asli, kan? Udah berapa lama, Pak? Halo, Pak, ikut Pak SBY di sini? Sudah puluhan tahun. Oh, puluhan tahun ya? Sudah sejak apa ya? Sejak Pak SBY masih muda. Masih muda. Oh. Jadi mantan Pak SBY di sini tahun 76 sama Bu Ani. Itu Bapak mengenang Pak SBY sama Bu Ani menyanyi sepanjang jalan kenangan. Monggo nih bagi foto tentang tahun ini, Pak. Dulu Pak SBY sama Bu Ani kalau duduk duduknya di sini. Ini keris pusaka ya? Kemarin Pak Kapolres Pacitan juga ini. Jadi kan Pak Sinan? Pak Edi. Pak Edi. Oh, Pak Edi. Manggilnya tempat ini? Iya. Oh. Ini kamarnya Sinan ini? Ini kamar-kamar lano keluarga. Oh, kamar keluarga. Itu namanya sentong, Pak. Sentong itu untuk lalu, barang dulu. Biasanya sentongnya untuk lalu ya, Pak? Kayu ini? Iya, iya. Ini dulu naruh apa gitu. Pak SBY ini kan enam dia langsung lagi ya? Sarang lagi? Buatan, kamu naruh singgahnya. Oh. Bangun rasa ini pun apa, Pak? Ini pun. Ini pun tetap dulu. Ini pun. Ini pun tak sepupunya. Oh. Mantan wakil bupati. Kebetulan sarang lagi, Bapak ya? Enggak. Ini kosong. Namun keluar. Hmm. Ini jaringan? Satu halaman, gitu. Setiap hari di sini. Masih banyak yang kunjungan ke sini? Ya, banyak. Banyak. Masih banyak. Oh, tahu kalau parkir di situ bisa ya? Bisa, langsung. Ah, di situ kan nggak ada parkir ya, masuknya? Masuk ada. Hmm. Bisa. Emang nggak ada security-nya, Pak ya? Nggak ada. Pak SBY ini kok masa mudanya gitu? Saya gitu ya? Saya gitu. Senang bergaul sama tetangga-tetangga, sama teman-teman. Gitu. Juga main bola voli. Aktif. Makanan di kan ke vitaminnya juga gitu. Kenal nggak presiden nggak mau nih terus manggil fisik kan tentara alhamdulillah putra-putranya jadi pendekar semua ya no. Mas AHY jadi menteri Mas Ibas jadi DPR RI nasional Ibas, juara satu Mas Ibas itu Ibas DPR nih ya DPR provinsi anu RI pusat. Tapi anu Mbak DPR pusat tertinggi suaranya tertinggi nasional kita nggak bisa lewat Mbak penuh betul gini Wongi oke ngeri Mbak jalan sehat hadiahnya umroh terus sepeda motor sepeda apa sebuahnya sembako-sembako itu macet banyak yang enggak banyak yang enggak dapat kartis karena orang itu enggak bisa dibedung. Buat puluhan ratusan ribu. Nah, sini dengan sana enggak bisa lewat, bayangkan.
Nah, sudah gitu gimana? Jelas semua. Menilai Pak Habibie sakit keras. Wis, siap, Mbak. Tapi saya nekat. Saya jalan sama Mas Andi itu, Wadi. Dipanggil sama Pak Habibie. Saya disuruh duduk di pendopo. Terus saya pamitan. Pak SBY mau berangkat, saya pamitan. Hati-hati di jalan, ya. Muatan dia. Siap. Siap, nggih, maksudnya perhatikan dia, nggih. Nggih, berarti. Mulane kula begitu orang tukang jongos apa itu namanya? Bersih-bersih. Gye. Tapi saya dikenal. Bu Ani juga baik dengan saya dulu. Baik, Bu Ani. Ah, baik. Emang dari ke bulan loh. Sebulan. Padahal satu saya satu hari kerja itu dapat 7.000 kuli bangunan. Padahal itu satu bulan enggak ada yang mau. Ya. Saya mau. Alhamdulillah. Terus kantor partai ini saya ini apa nyiapkan kursi-kursi disuruh ikut rapat juga. Orang cari DPR susah. Jadi itu pencetusnya nih Pak SBY. Iya. Awal pencetus mau di Demokrat.